hayu today. I'm fine, thank you. Thank you very much. Tambah hayu el. Oh, makasih. Tapi kok orang nikah? Oh, dilungkas mas. Dilungkas tenan. Yo. Kapan ditunggu? Oh, yes, itu nggak berbaiknya aja. Mbak Devin, apa kabar? Baik. Sehat. Alhamdulillah sehat mas Becok. Lancar jobe. Alhamdulillah, rada mendat. BPKM ini ke Julia mangkat ping piro wis. Ping piro ya, Mas? Kali aku. Yo, pokoknya enak. Iki vokale dongkrek iki. Ya, siapa saja sing monggo sing ajeng coba. Oh, dadi freelance ya? Bukan vokal baku ya, freelance. Ya, bisa dibilang semuanya. Yo. Pokoknya ngene. Mbak Devin asli mana, Mbak Devin? Gadung Karang Malang Sragen. Di usia yang ke-38 sekarang. 38? Lebih lho. Aku lagi selikur malah. Selikur? Pret. Tenan. Masa selikur? Iya. Ya berarti selikur wayahe ngabar. Masa 38 gak percaya kamu. Piro lep? Piro lep? Menurutmu berapa lep dia? 19 ya, cuma selisih 9 tahun 19 tahun ntar sampean mengawali karirnya dulu dari mana? Dari mana maksudnya ya mas? Awal karirnya itu apa mergo nyumbang lagu apa mergo dari akademisi atau gimana? Dhisik nek cilik nek kang ngono kuwi gawene seneng nyumbang lagu. Terus neng wong digawe ngono kuwi terus bar kuwi akhirnya aku sekolah ning Solo ne Senai. Bar kuwi terus dijak kancane manggung wayangan. Berarti pertama kali seringnya malah ning wayangan ya terjun. Iya. Mau kerepe melu sapa? Dalang sapa? Nek jaman SMK yo saya pernah dijak Pak Kang. Pak Kang. Ya, yang paling sering itu. Tapi saiki? Saiki wis menetap ning Sragen dadi yo ning Sragen ae, Mas. Jadi seringnya campur sari. Ya, campur sari, kelilingan. Isi juga mahasiswi juga atau hanya SMKI saja? SMKI tok. Lah ngopo orang lanjut? Selak nikah kok kebelet kawin, Pak. Kebelet rabi. Astaga. Yo ora, Mas. Yo. Kahanane pas waktu kae mungkin tidak memungkinkan untuk kuliah mungkin. Iya. Keganggu karo job mungkin, Mas. Oh, dadi pilih golek duwite timbang sekolah. Yo gak. Lah terus piye? Lah kok ora ora piye? Ya bisa dibilang gitu sih, Mas. Terus saya terganggu. Jadi lebih pengen fokusnya golek duit. Lebih fokusnya jane golek pengalaman, Mas. Golek pengalaman. Lah saiki saka golek duit wis iso tuku mobil. Lemahmu 10 hektar. Terus amin. Omahmu tingkat papat ya? Tingkat papat kamar mandi nek. Ning jaba. Oh, dadi kamar tidur ning jaba, ning kamare ning jero. Rungane pondasine to kayak kita. Rung. Anu dak wis tindak to. Ini sudah mau mendekati hari pernikahan kah? Alhamdulillah. Calonnya seniman atau bukan? Bukan. Bukan? Bukan. Kenapa kok nggak pilih seniman? Jodohnya bukan seniman, Mas. Pernah punya cowok atau pacar seniman? Ya pernah. Lah ngopo kok apa ora seneng karo pasangan seniman? Ya nggak tahu, Mas. Kan kita hanya mengikuti alurnya saja. Kalau jodohnya enggak orang seniman ya wes. Berarti jangan-jangan karo seniman suwe ya. Ya, udah kora ya. Ya lumayan lah. Yang muka SMKI teko iki meh harap rapi iki selikur enek. Yo rene. Ya ampun. Lah pira? Ya aku ya siji. Hah? Kan bojoku iki yo. Mau orang yang mudik men ngono. Mantan to. Oh, mantan. Mantan yo. Paling iji loro telu papat limo enam telu kuwi sing resmi ya sing resmi dadi yang ngene ya wis dadi ya wis dadi ose yo kabeh gur mencelokan mas iki sambene ketika PPKM apa sih sambene jualan jualan online apa produk apa? MCI dong. Oh, ini vokalis MCI juga ya. Iya. Ya dong sih. Banyak sekali ya vokalis-vokalis yang gabung di MCI. Iya.
Terus latar belakangnya calon suaminya apa toh? Calon suaminya kerja di Karawang. Karawang. Jarang ketemu lu? Jarang ketemu. Nek kangen piye? Kangen ya video callan ya. Video call toh. Lah nek pengen? Pengen apa? Ya pengen ngopo ngono lho. Ada saatnya tersendiri. Oh, ada saatnya. Anu ya cukup ning HP ya. Apa-apa saiki cukup HP kan. Ya tidak video callan. Dadi nek pengen apa-apa kari download karo mbayangke ngene. Apa nih? Nah, dari sekian pengalaman itu nek daerah Sragen ya. Daerah yang paling menegangkan atau uka-uka ngono nek menurutmu ngendi iki? Uka-uka apa, Mas? Maksudnya nggone rawat ngono lho. Mojo. Mojo dulu itu. Sekarang kan sudah berbeda. Iya, sekarang berbeda. Kalau daerah Loran. Anu Mas, Tangen. Tangen. Benar. Itu uka-ukane piye? Ya rame wae Mas, rame sing akeh sing joget. Oh, tapi tetap kondusif ya. Maksudnya uka-ukane gak reseh, gak katanya. Terus nek nurutmu ngejob ning Karangannya karo ning Sragen iki penak ndi to? Enak kabeh. Enak kabeh. Cuma nek ning Karanganyar kan luwe adoh. Luwe dekat di rumah suami, malah calon suami. Yo ngendi to? Calon bojomu? Bak Kramat. Oh, Bak Kramat karo perapatan. Sandinge perapatan ada masjid, Mas. Oh, ada masjid. Masjid Bak Kramat karo Warung Ayu. Warung Ayu ngendi? Lah gone cah lomo-lomo ku. Ya aku ngerti. Angger kowe nek Warung Ayu ora ngerti tekoke kok karo jajek kae ngerti Warung Ayu iki. Kulino mesti. Ora yo deke kulino liwat masalahe omah iki jaten dadi kulino liwat. Oh jaten. Lah dulu ceritanya kok bisa kenal sama pacarmu itu gimana padahal bukan seniman loh. Awal mulane anu Mas, ketemu ning nggon tarung. Heeh. Mendem ngono. Urut mendem. Lah tak kira ya mung luruk mendem gitu. Oh, tidak, tahu. Tidak. Ora, terus? Ya ketemu aku nyinden. Dene aku masih kecil. Nyinom. Oh, nyinom. Terus kesane apa kowe langsung di ngono apa? Ora, Mas. Lah. Kan waktu itu kan masih aku kan masih menjalin hubungan dari sama mantanku. Belum tahu. Iya. Kalau dia itu senang, tapi pokoknya intinya perkara ini pokoknya yang menyedai aku ini aku biomini. Oh biomini. Tapi aku menyedai aku setelah aku garbutus. Oh gitu, iya. Intinya ya tidak merusak hubungan sebelumnya toh. Alhamdulillah tidak. Saya doakan semoga nanti lekas menikah, diberi karuniai anak banyak, paling enggak piro Bang? Rolas ya Bang? Ya Allah. Rolas. Ya nggih, sepak bola. Sepak bola, sepak bola. Sukses acaranya, kita tunggu undangannya. Selamat siang nih Devi.